Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat dana kaget untuk dibagikan ke teman-teman kita. Untuk membuat dana kaget di aplikasi dana kita sebenarnya mudah saja kok teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke caranya. Kalian buka saja aplikasi dana kalian. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke caranya, pastikan kalian sudah mengupdate aplikasi dana kalian agar semua fitur baru yang ada di aplikasi dana muncul di aplikasi dana kalian, termasuk fitur untuk membuat dana kaget di aplikasi dana kita. Jika sudah, mari kita lanjut ke caranya. Setelah kalian membuka aplikasi dana kalian masuk saja pada menu lihat semua. Nah, pada menu lihat semua ini kan banyak sekali menu. Salah satu menunya adalah dana kaget. Karena kita akan membuat dana kaget untuk dibagikan ke teman kita, ya kalian masuk saja pada menu dana kaget tersebut. Oke, kurang lebih ya seperti inilah tampilan menu dana kaget kalian. Selanjutnya, mari kita buat dana kaget kita untuk dibagikan ke teman-teman kita. Untuk jumlah uang dana kaget kalian, silahkan kalian isikan saja sesuai keinginan kalian masing-masing. Dan untuk jumlah pemenangnya, tinggal kalian atur saja sesuai keinginan kalian juga. Untuk pesan dari dana kaget kalian ini opsional teman, bisa kalian isi, bisa juga kalian kosongi. Nah, untuk metode pembayarannya, tinggal kalian atur saja sesuai keinginan kalian masing-masing. Kalian mau membayar dana kaget kalian ini menggunakan apa? Kalau kalian menggunakan saldo dana kalian, ya saldo dana kalian akan terpotong sesuai jumlah nominal dana kaget yang kalian buat. Karena sebagai contoh, di sini saya gunakan saja saldo dana saya teman. Langkah terakhir, tinggal kalian klik saja kirim. Oke, setelah dana kaget kalian selesai dibuat, untuk mendapatkan link dari dana kaget kalian, tinggal kalian klik saja bagikan ke teman. Setelah itu, tinggal kalian klik saja link dana kaget kalian untuk dibagikan ke teman-teman kalian. Untuk mengecek hasil pemenang dari dana kaget kalian, caranya seperti ini. Kalian kembali saja ke menu awal aplikasi dana kalian. Masuk ke menu riwayat teman, dan tinggal kalian lihat saja tuh riwayat dana kaget kalian. Di situ akan ada siapa saja orang yang mendapatkan dana kaget kalian.